Pemirsa, sering dikeluhkan warga, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna mendatangi lokasi jalan berlubang di Kecamatan Cililin dan Cihampelas bersama sejumlah kepala dinas dan langsung melakukan perbaikan sementara dengan batu beskos. Perbaikan jalan tersebut harusnya selesai tahun lalu, namun ditunda karena pandemi COVID-19. Warga Kecamatan Cililin dan Kecamatan Cihampelas di Bandung Barat mengeluhkan jalan yang berlubang sepanjang jalan Cihampelas-Cililin. Bahkan jalan tersebut sering digenangi air saat hujan. Mendengar keluhan warga tersebut, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna langsung mendatangi lokasi bersama sejumlah kepala dinas terkait dan sejumlah awak media langsung melakukan perbaikan sementara dengan batu beskos. Perbaikan jalan dengan total sepanjang 71 km tersebut seharusnya selesai pada tahun 2020, namun ditunda karena adanya pandemi COVID-19. Perbaikan jalan tersebut rencananya akan direalisasikan pertengahan tahun 2021 sehingga dilakukan penanganan sementara. Sudah 2 tahun lah, hancur-hancurnya 2 bulan aja lah. Itu gimana kondisi akibatnya jalan ini? Ya, sering terjadi kecelakaan. Malahan kemarin juga ada. Bahwa hari ini itu hari fest nasional. Saya bersama teman-teman yang meninjau apa jalan yang tentunya seharusnya ini tahun 2020 sudah dikerjakan oleh SMI. Ya, anggarannya pakai anggaran dari. Nah, tapi karena memang kita kena COVID, jadi ini diundur. Dan ketika diundur, jalan selama 4 tahun belum diperbaiki. Jadilah seperti ini. Nah, hari ini kita coba bahwa kita coba dulu pakai beskos dulu dan itu sampai ke Cililin kita coba gitu yang berlubangnya. Penanganan darurat dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa lelang, mudah-mudahan ya. April kita sudah bisa memulai gitu kan. Pemkab Bandung Barat meminta masyarakat agar bersabar menunggu perbaikan pada pertengahan tahun ini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.